berbahagia di barzakhnya. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita yang masih diberi umur panjang bisa mengisi waktu yang diberikan Allah dengan amal yang lebih baik. Saya mengajak diri saya sendiri dan semua yang hadir di sini. Monggo para aremania aremanita yang kula hormati. Sayangilah keluarga kita selama kita masih bisa bertemu dengan mereka. Yang masih punya orang tua, berbaiklah ke orang tua selagi mereka masih hidup. Yang punya keluarga, baiklah dengan keluarganya mumpung kita masih hidup. Kita semua tadi disampaikan oleh Pak Presiden Pak Gilang bahwa banyak saudara kita yang dulunya rival kita, subhanallah, ikut mendoakan aremania dan aremanita. Maka kami ucapkan matur nuwun sangat dari Makassar, dari Jakarta, bahkan dari Surabaya, dari Solo, dari Semarang, dari Jogja, dari semua Indonesia, bahkan dari Munchen pun mereka berdoa untuk kita. Maka inilah insya Allah waktu yang paling tepat untuk menjadi ukhuwah antar supporter dengan lebih baik. Maka izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aremania, aremanita semua mengucapkan matur nuwun sangat atas doa-doa dari supporter dari klub lain. Semoga kita bareng-bareng nanti akan bersama di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa agar Allah bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan baik dan tuntas. Amin ya Rabbal. Saya menyampaikan kepada yang mungkin ada dosa, semoga diampuni oleh Allah. Hati-hatilah dari hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sukses, kalau bisa lolos dari hukumnya Allah di dunia, ingatlah bahwa tidak akan bisa lolos dari hukumnya Allah di akhirat nanti. Dan semoga kita semua akan mendapatkan kenaungan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih semua kepada yang telah terlibat dan saya ucapkan selamat Maulid Nabi karena malam ini malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saudara-saudaraku, sang penolong kita nanti di hari kiamat yang akan mengajak panjenengan semua ini masuk surga. Aremania, aremanita, insya Allah semuanya ada di surganya Allah. Yang mampu ngajak masuk surga hanya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka monggo saya mengajak semua dengan segala kerendahan hati untuk membaca mahalul qiyam. Kita berdiri sejenak untuk menghormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yeah.
sahabat-sahabat Aremania walil mu'minina kharaja wa mahraja wa shifa'a wa surura. Allahumma nanti mahwalana wa hassin afalana wa khallisna min alam al-faqri wa dhulli wa asibna min al-bala wa wabaa ta'ul wa bishura da'wa syahatin wa salam wa disub. Allahumma yasir lana al-intidam fi jamil umur ad-diniyah wa dunyawiyah wa hassil hajatana ya Allah وحسن حاجاتنا يا الله وحسن حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء يا جميع الناس لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيننا وبين حاجاتنا يحبنا مطهوم الله والذين آمنوا أشد حبا لله زجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنات المقدرة سبحان السلام يا سلام سبحان الجبار يا جبار سبحان السميع يا سميع سبحان البديل يا بديل سبحان المدود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مجد يا معين يا فاعل ما يريد يا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يدام يا من على نور أركان الشيخ يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اغفر اللهم ارحمهن وعافهن واعف عنهن واجعل الجنة مثواهن اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشرق غربي بر وبحر خصوصا آباءنا وأمهاتنا أجدادنا وأجدادنا ومساجدنا وأستاذنا ومرفقين ونخص خصوصا صحبات صحبات تستيقظ pentingkan seto wonten ingkang jeruan mugi-mugi dipun paring maufirah lan rahmat dari Allah dipun lebetaken swarga dipun Allah Subhanahu wa taala. Allah timlana bil iman, Allah timlana bil islam, Allah timlana bi husnil khatimah, Allah mahdib akhirata la bina mugbar bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم اهدنا اخر كلامنا بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اهدنا اخر كلامنا بكلمه شر لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد رب العالمين ببركة الفاتحة. Sebelum acara santunan kami sampaikan kepada seluruh para jamaah, para hadirin pada malam hari ini, tidak kurangnya saya hormat kami kepada seluruh yang hadir, komponen yang hadir, bahwasanya kami mulai tanggal 1 kemarin kita masyarakat hanya untuk tahlil, doa dan doa.
Sekali lagi kepada seluruh yang ingin menyampaikan sesuatu, kami mohon maaf. Kami hanya ingin doa, doa dan doa untuk almarhumah pada yang gugur di tempat ini. Bukan kami tidak mau memberikan tempat. Sekali lagi mohon maaf dan sebagainya. Mari kita berdoa sama-sama untuk almarhumah biar tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baris dulu. Nggih. Tuh, pun siap. Sini, ambil. Kedung penarukan Cempaka Mulia. Dilung. Kepada Aremania yang di sana penuh, mohon ke selatan. Di selatan masih kosong. Di utara bisa ke selatan. Mohon izin untuk Aremania yang berada. Mungkin pada tidak mengerti Gus Nemus bahwa setelah acara ini kita tahlil mulai seperti hari pertama Gus. Jadi mohon kesabarannya kepada teman-teman Aremania, kita mau melaksanakan tahlil 7 harinya almarhumah. Monggo Aremania yang berada di depan lobi VIP. Monggo. Untuk geser barat depan masjid. Persiapan gedung. Setelah penaruhan gedung, mohon teman-teman Aremania untuk tidak pulang dulu. Kita akan laksanakan ya, tahlil setelah acara santunan. Di sini tendanya masih kosong. Mohon sekali lagi